Buka kita kebaktian ta, ibagas goran nina ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton duina pasing, sito palangit pakon tanohon. Pinuji mana ibata bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus, nadop manubuhkon hita padua halihon, domuhubani bagal ni hidup ni uhur ni, marhite parpuhoon ni Yesus Kristus humbani na mate, ase marpangarapan na manggolu hita. Iramot kondo hita, hinorhon ni gogoh ni naibata, marhite hapor sayaon, asidas hita huhaluahon, nadop sir-sir si patalaron bani panorang parpudi. Ase taridang ma pita ni hapor sayaon masiam, na harganan marimbang omas narasida, age pedo mayuji ibagas abu, bahen puji-pujian, hasangapon apa hamulyaun bani partalar ni Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tanami ibagas Kristus Yesus, nadop man layak-layakon hidup ni urmu ban nami, gabi jumpa hanami pangarapan na manggolu ibagas ham. Marhataridahan matongon pitah ni hapor sayaun nami hubamu, marhite nadop ipatubu ham hanami padua halihon, jano ondos matongon golu sisa dukah ni inban nami, marhitehon ni indo, ase roha nami hubamu bani parsombahan nami on. Jalo anjaha ondos bamu mahaganupan golu, rosi pamujion nami, das hubani partalar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kundul makuria, mendoding mahita.
goma hita, sobat kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing jana pargogo nasotarimbang, ibagas unduk apa turuh ni uhur, roh dohanami masobot kon dosa nami nabagalin, gati dohanami lang martengir ni urhubamu, maruhur sangsi, jana taruyun bani namasa itanokon. Hotop dosoya pakpokponmu in ibahin hanami, lang humbani gok ni uhur nami makkaholongi ham. Hapasingon pakon hasitungan mupe, gatido ipabutak hanami ibagas diri nami, ay mahalani hagalekon, pakon hurang ni hapor sayaw nami hubamu. Bani haganupan dosa nami in, marpangulagi maurmu ban nami, ibagas Jesus Kristus si hokop hanami. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata paridok ni uhur apa parholong ate hubani haganuk jolma. Iha si holi uhur mudo asi manggolu hanami ibagas holong. Dami apa halayakonmu. Tapi gatidu hanami lang mangasuk mandalan kon indo pak hasoman nami. Hasadaon itungatungah nami pe lapesongon na hinarosukonmu. Bue do halak na hiranan, bani buah-buah ni hapor sayaw nami. Hajongjongan nami selaku garam pakon panundak, inpegatido lang ihagulukon hanami. Bani haganupan hahurangan, pakon dosa nami in, marapanganju maham ban nami. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata Bapa nami, si madaguasa apa nabuk hasitongan, doma ipili jana ipapasing ham hanami, marhite anakmu Jesus Kristus. Tapi gatido lang ihajungjung pun hanami, pandilon apa parsuruhmuin, pikiran apa horo janami ari-ari pe, gatido lang songon na hinarusuh kon ni urmu. Age pasu-pasu na biniremu inpe, gatido ibahin hanami gabidalan laho manundal honham. Rosi tanggung jawab nami, laho manramot kon na tinopamu, marhiti na melastarihon lingkungan hidup, ay pe gatido lolei hanami. Bani haganupan panlaosion nami in, idop ma uhurmu, sasap hama dosa nami in. Amin. Riap mahita mangindo. Tangar anjaha habur saya hita mahatani naibata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Ondo padan si bahenonku bani si dia, duksalku pan orang ai, nini Tuhan in, nah konon kudu titahku hubagas uhur ni si dia, anjaha surat konon kudu ai hubagas ati-ati ni si dia, dup ai use, anjaha sengbe ingatonku dosa ni si dia, kakon hajahaton ni si dia. Ibagas hulung ni naibata, doma isasap haganuk dosata, halani ay pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan nabayu, hasangabon mabani naibata ibabu. Amin. Pundul makuria, andori hita. Amen.
patani nai bata, nagabi epistel bata sadari on, ay manatar surat bani buku sada korin, bindu 10 ayat sada dasku bani ayat tolu, sonon ma ihatahu. Korini pe husahap kon sagala sahap ni jolma apa malaikat pe, anggoseng adong holong baku, songon ogung namarolol doau atap giring-giring namardiring. Korini pe adong baku si bere-bere panjahayon, anjaha huboto haganup Rusia, apa haganup habotohon, anjaha porini pe parhapor sayaun nabutul ahu, gabe tarpaosor ahu dolok, anggoseng adong holong baku, nalangdo ahu. Anjaha porini hulayak-layakon haganup artaku, anjaha wondoskon badanku ase itutung, anggoseng adong haholongan baku, sabunar nasomarguna doai baku. Ai madasni, amin. Mertua mana manangar hatani nai bata, anjaha namarim bagas konsi. Amin. Aku percaya bani ton binapasi,
Tuhan sanasi pagolu, narohum bali bapa pakon anak itu. Si sombahon sanasi pasangapon, rap pakon bapa apa anak itu. Nadok marsahak marhite nari nami. Ahu persaya bani kuria nasasada ini. Kuria persada napasing anjah apostolis. Ahu manaksihon pandirion nasasada ini. Bahen nasasapa ni dosa. Anjah mamarang doau bani parpon di sagala narumate. Pakon bani agoduhan si magira. Amin. Kundul maguri. Thank you.
martonggo mahita. Ipuji ipasangap hanami tongtong guranmu na pasing in Bapa. Bani haganupan diar nilayak apa idop ni uhurmu naman ramotkon para goduhan nami on. Tetap ijalohon hanami daskubani panurang sadari on. Hasehaton hajurgiton ni akula. Rosigogoh namar dapot-dapot ban nami Bapa. Makorjahon haganupan hurja nami humbani ari-ari na rupsalpu. Rosidaskubani panurang sadari on. Ibagas malas ni urdoho mahanami Tuhan. Marhasadaon bani panorang on irumahmu nama pasing on. Laho mamuji rosi pasangapon goranmu nama pasing in. Laho mangalop bohal ni partonduyon nami marhite hata hagoduhan nahumbamu. Pasu-pasu ham uhurpakon pikiran nami Bapa. Patotap ham uhurpakon pikiran nami. Lambin martengir ni uhur anjaha marhapor sayaon hubamu. Asebani haganupan rencana sura-sura nama diar. Itongatongan ni keluarga nami pribadi lepas pribadi. Bastu anjaha mamar pasu-pasu maham Tuhan. Asetongon idaihon hanami, ijalohon hanami, haganupan si layak-layak, nasihol ondos kononmu huban nami haganupan. Bani panurang sadari on Tuhan, iboban hanami ibagas tonggo nami, Bapa inang, nama poso rosi sekolah minggu, haganupan paguri ni kuriamu na adong iki KPS si Volga on. Hamma Tuhan nagabe haondosan ni daging pakonton duwi nami. Hujabe hanami manlakah Tuhan. Barang ahape na hinurjahon ni tangan nami. Yondoskon hanami main haganupan hubagas tanganmu. Parhitian mu tungon nalaho mamasu-masu pargoluhan nami. Parhitian nami huma Tuhan. Nalaho mamuji rosi pasangapkon goranmu nama pasingin. Itonggohon hanami haganupan anggota majili jemaat. Nadong ikuriamun rosi haganupan pengurus harian majelis jemaat itongatungan ikuriamun bereham sadani uhur pakon sadani panrian hubani siria Tuhan asebani haganupan horoja pangidangion bani haganupan pambubahonon ni siria itongatungan ikuriamun tetap siria marburu bani haganupan harosuh ni uhurmu pori ibagas habentaran pori ibagas na bayak. Pori ibagas situasi nasona habe pergoluhan nami on Tuhan. Por saya duhan nami. Ramot kononmu duhan nami haganupan. Marhite tonduimu tondui napasing in. Lambin marhasadaon ma haganupan paguri ni kuriamu. Nadung iki KPS si bolga on. Laho makorjahon haganupan horoja namadiar. Nahi narusukon ni uhurmu. Pengurus seksi tingkat jemaat. Pengurus seksi tingkat resort. Pakon pengurus resort na adong itong-atongan ni kuriamu onpe. Asiham mahumatong-tong na mamake si dia marhite tonimuton winapasing in. Asihaganupan horoja tugas apa tanggung jawab na doma apei bani abara ni si dia. Ihorojahon si dia maai Tuhan sebagai bukti hatarima kasihon ni si dia hulobe-lobemu. Iboban hanami negara nami on. Na tetap ope Tuhan ibagas pandemi COVID-19 siyah. Nalang ibu Tuhan nami sa dihari hadungan ni on Tuhan. Tapi por saya Tuhan nami, bani naman dopakon haganupan on, yakin anjaha por saya hanami Tuhan, malas ni uhur, pusok ni uhur, parnaborito ni akula, hasehaton, keberhasilan, kegagalan ibagas perdalanan ni gulu nami on, parhitian mudo haganupan in, nalaho lambin patotapkon uhur apa pikiran nami, laho tetap martengir ni uhur hubamu. Anggo pori adong, pagori ni kuriamu, na ibagas akula na hurang sehat, mambahin langboy riap hanami marhasadaon bani panurang on. Anggo pori adong, pagori ni kuriamu, na ibagas perdalanan, mambahin langboy hanami riap marhasadaon bani panurang on. Ondos masih dia haganupan hubagas tanganmu Tuhan, anggo ibagas parnaburiton ni akula, pasu-pasu ham tambar, si panganon pakon si inumon na masuk bani akula ni si dia. Parhitian mu tongon na laho mambere hamadumon. Anggo ibagas perdalanan, iring-iring ham perdalanan ni si dia Tuhan. Sehat jorgit si dia borhat hunhuta nami on. Sehat jorgit mahoma si dia mulak use huhuta nami on. Asi persaya duha nami Tuhan, daging pakon tondui nami, huta nami on, negara nami on, gereja nami on. Hamma Tuhan na tongtong manramot kon hanami. Buwe dosa pakon palanggaron na hinurjahon nami ilobe-lobemu, na isang aja pakon nalang isang aja hanami. Buwe dosa pakon palanggaran na hinurjahon hanami,
Marorup pun ham sunai huma agi hasoman nami jolma. Marpangan juma ham huba nami Tuhan, sasap salusi hon ham mahaganupan dosa nami in. Asitongon Tuhan, talupha nami haun dosan ni pasu-pasumu. Banina lauro, rosi ambah ni, nadoma ijalo hanami, sadoka on. Terima kasih mabamu Tuhan, ibagas Kristus Yesus Tuhan, jalo hamma tonggo panginduan nami on. Amin. Riap mahita martonggo marhite tonggo nani ajar honni Tuhan Yesus hubata. Ham Bapa nami nang inaguri atas, sai napapasing maguranmu, sai roh maharajamu, sai saut maharusuni urmu inaguri tongahon sungon na inaguri atas. Bere hamma banami sadari on haguruan ariyari, sasap hamma dosa nami sungon panasap nami, bani dosa ni hasuman namar dosa lupak hanami. Ulang hanami bubay hamu parlacuan, palua hamma hanami humbani pangago, ay hamdo si mada harajawan, pakon hagudohon, apa hasangapon sa dukah ni dukah ni. Amin. Pundul makuriya. Yeah.
pitama kuhurta. Damai ni nai bata bapa na mangatasi segala hauhuran. In manaman ramatkon uhur pakon ni pikiran nasiam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan ta'in. Amen. Kita genupan nahinargani Tuhan ta Kristus Yesus, hata nenai batahu bata, buka hita bibil tabani buku Jeremia. Jeremia bin Dusada, mamukah kumbani ayat 4 das kubani ayat 10. Asa diari kiri-kiri kita ibagas suhurta, iba sahon hanami, Jeremia bin Dusada ayat 14 kepada ayat 10 sonon ma iso gutija. Roh do hatani jahuba hubakku maka tahon. Pai mahuto pahoi bagas partapaan dum mahutan daho anjaha pai mai tubuh kon inangmu ho doma hupa passing ho anjahu pampakit ho gabe nabi bani bangsa-bangsa doba ini kuma ham Tuhan Jahoba seng hubo toh naha marsahab ai poso opik au tapi nini Jahoba madopa kau ulangi hatahon ho poso opik au atap huja beho husuruh menimun laho ho anja atap huja ho nahuto nahkon bam aido hatahonon ulang ho mabiar ilo beni sidia ayau do hasomanmu laho paluahkon ho nini Jahoba. Jadi isurdukun Jahoba matangan ni ijamah ma'a pamanganku anjahan nini ma dupa kau tonggor ma doma hunakon hataku hubagas pamangan tonggor ma hupabakit doho sadari on marhiteho di bangsa-bangsa apa harajaon-harajaon laho mangupat apa manreongkon laho persedahon apa mangagohon laho padiarhon apa manuan aima dasni horas betaganupan inang bapa holi mai paganjang kanami perkenalan tene anami Pandita John Rilman Sinaga selaku paresesi distrik 10 angguhan nami hasuman nami nokkanai khusus sa resort Sinasi. Kubat tahaganupan anggo hanami par pastoral biasani maka tahun bahwa bani gulu tahun adong opat kotak yang terjadi siapapun dia kapan dan usia berapapun dia ini ada pasti ada sama dia yaitu kotak pertama. Kotak pertama bani kehidupan ta inang bapa adalah bahwa semua orang bisa tahu tentang hidupku. Siapa aku? Isena siam, semua orang bisa tahu itu. Itulah kotak pertama. Iseguranku, ijahutaku, ahorjaku, pigahanamina marsanina. Semua orang bisa tahu tentang itu. Sin rumahku boruaha, semua orang bisa tahu tentang itu. Di mana alamat rumahku, semua orang bisa tahu tentang itu, yaitu kotak pertama. Semua orang bisa tahu. Inang bapak, kotak kedua hampir sama. Ini tadi kotak pertama semua orang bisa tahu. Kotak kedua on hanya orang dekatku yang bisa tahu. Dia udah mulai masuk ke dalam pribadi. Boy di botoh nasiam hujah hutaku. Awong ga fikar inias. Ong ga melayani i gereja on. Boy semua orang tahu. Saya pernah berkhotbah di GKPS Sibolga. Saya pernah tugas di Nias di semua. Bisa orang tahu. Lalu orang dekatku yang bisa tahu adalah
apa pergumulanku di sana, apa kesulitanku, aha parut tolonku, hanya orang dekatku yang tahu. Sadiha kebutuhanku, hanya orang dekatku yang tahu. Orang lain gak tahu lagi itu. Udah masuk dia rahasia pergumulan keluargaku, hanya orang dekatku yang bisa tahu. Itulah kotak kedua. Kotak ketiga yang lebih lebar, inang bapak, hanya aku yang tahu. Hanya aku yang tahu. Aha kesulitanku, aha pergumulanku, sin rumahku bilang membutuhai. Inang burusa ragih pun gak tahu itu. Anakku pun gak tahu itu. Hasomanku pendeta pun gak tahu itu. Kusimpan itu, simpan di bagasuru. Tapi dia lebih lebar. Makanya inang bapak, di dalam kehidupan kita ini, banyak yang kita simpan. Nalang perlui butuh kalak. Banyak yang kita rahasiakan yang gak perlu tahu orang apa yang sedang kita alami. Itu kotak ketiga. Lalu kotak keempat. Orang lain tidak tahu, keluargaku tidak tahu, aku pun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Lebih lebar. Hanya Tuhan yang tahu. Anggono kanai sadiha kreditku, sadiha cicilanku, hanya orang dekatku yang tahu. Keluarga martangan pudi, aduh bahasa Indonesia ini martangan pudi. Yang itulah martangan pudi main belakang enggak cocok. Pokoknya ngasih-ngasih. Hanya aku yang tahu. Tetapi bani kotak keempaton, siapapun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu bani pergoluhanku. Ini yang lebih lebar. On pulagaan bani goluh tu. Kenapa ku hadir di siwolga ini? Masih maningun hita marjodoh bani pasangan tang, masih memaningun sonon hita. Aku enggak tahu, ampun enggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Yang terjadi bani kehidupan tainang bapak yang lebih banyak adalah ini. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, anggo sonon mak, apa yang mau kita katakan? Kalau memang ini terjadi pada kehidupanku, apa yang harus kukatakan? Haruskah aku menyesal? Kenapa ya hidungku minimalis? Kapannya COVID ini selesai? Kenapa ya sekarang orang parkebun sawit lagi mengeluh ketika sawit terjun bebas? Hanya Tuhan yang tahu. Kita kan gak tahu kenapa kita hari ini pakai baju ini. Inang, kan ada kan yang tadi pagi udah coba pakai baju ini kurang cocok, coba lagi. Hanya Tuhan yang tahu kenapa melar tiba-tiba kan gitu. Kita mau salahkan siapa, kita mau protes kemana, karena ini yang lebih bahat. Mari kita lihat di ayat 5 tadi, ayat 5 kita baca bersama. Ayat 5 kita baca 2, iya. Iya. Pai mahutok pahoi bagas pertapaan dom mahutanda ho. Saat engkau di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Kita bisa dong masih tandaan sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi inang bapak di kotak keempat ini? Tuhan berkarya iha tahun pai mahutok sanggah irahimmu pehohutopa dom mahutandaho. Makanya nang bapak saya sering protes kalau ada orang halani burit-buritan itu kargurani. Kan sering itu. Misalnya namanya sebetulnya adalah Rudolf, tapi karena sakit-sakit bae mak tambahi magurani hamonangan. Sering kita berada di luar yang tadi. Pai mahu top, papi hodom mahu tandai ho. Jadi inang bapak, apa yang terjadi bagi kehidupanku, apa yang akan terjadi bagi kehidupanku, Tuhan berkata, aku sudah mengenal engkau. Porisonin pesipatmu inang, porisonin pesipatmu bapak, dom mahu tandai ho. Kita kan kayak gitunya kalau merbada. Sena jolong mau tandai ho.
dang adong parubahanmu sebelum husiwul gau pehitang nasoni ho. Kita sering protes, kita sering menilai, kita sering membahas, tapi Tuhan mengatakan dom mahu tandaho. Arti di inang Bapak di dalam kitab Ibrani, di dalam bahasa Ibrani ini sangat-sangat jelas. Dipakai kata yada. Yada arti ini menandai seutuhnya, menandai songon nasiam inang ge. Anggoi pakai halak bajumu. Bajuku itu. Anggoi pakai halak taperwermu. Tading ia risan isuk kuniham. Isi adong memereng teperwer kuni, dangadong. Suatu saat i di daham, teperwer gitu, tawa aku. Iya dah, dia tahu walaupun pindah tangan. Jadi inang Bapak, apapun kesulitan kita, mari kita katakan di dalam hidup kita, Tuhan ya dah dengan aku. Tuhan tahu aku. Tuhan mengetahui kenapa aku begini. Halannya sering kita manusia mengatakan, enggak ada yang peduli loh, kayak ginilah perasaanku, kayak ginilah kesulitanku, enggak ada orang peduli. Tapi Tuhan berkata, paimahu topapehoi pertapaan dobahu tandai. Tuhan sudah yada. Inang tahu enggak ciri-ciri Bapak anggo minus? Kita Bapak kayak anggo mulai-mulai minus. Betul nasiam inangon dona ciri-ciri ini. Puji Tuhan lah ya. AGPB ada mi pandai, bapakon pandai. Bapak kan hanya dua tipenya, enggak banyak tipe dia. Bapak kalau marah diem, bawaan ni sip-sip. Enggak peduli dia, jolok ni handphone ni terus. Gini loh Pak, maunya gini. Pak gini loh. Iya, ini. Iya dah. Jadi kalau Winang kalau marah dia jelas nampak. Kalau enggak air matanya keluar, ininya yang keluar. Gak. Iya dah. Kita sudah tahu itu. Jadi nang, enggak usah heran kalau tiba-tiba masuk semut ku tempat gula nasiam. Itu enggak usah bertanya lagi, itu pekerjaan kami Bapak. Menutup pergulaan tempat gula longgar tong. Setiap ngambil kain sudah rapi-rapi disusun, tiba-tiba berserakan, enggak usah heran. Iya dah mana siap. Taulah udah pekerjaan Bapak itu. Iya dah. Kita tahu apa yang sedang terjadi, kita tahu situasinya bagaimana. Tuhan berkata, aku yada kepadamu. Begitupun pergumulanmu, begitupun persoalanmu, aku mengenal engkau. Napa dua hon inang Bapak, nini bani ayat 5 nokkanai. Pai mahu topahoi bagas pertapaan, dom mahu tandaho, lanjutuk kita. Iya, riap kita membaca hon ayat 5 2 iya. Iya. Sekarang ini kan ilmu medis sudah ada yang ahadogoran nyai. Yang sudah bisa melihat apakah dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan pas. Ah itulah itu USG. Oh ini salah komen ya USB niku. USG do mana botoh. Tetapi sifat ini botoh kita. Enggak. Nah bawaan ini botoh kita. Enggak. Tuhan berkata dong mahu papasing. Sejak di rahim pun sudah upapasing. Kados anggo isobut on ipapasing inang Bapa. On kalau dia lahir sekitar tahun 70-an itu masih tahu namanya Marsege. Ah, aduh bahasa Indonesia ini Marsege.
menampi nasono naena nenek memisahkan yang mana yang bisa dimasak yang masa botah-botah nih aima naisobut papat singkon memisahkan. Jadi kalau sejak di rahim pun mau papas singho dumai persiapkan. Jadi Tuhan inang bapak, mari kita lihat tadi dipersiapkan. Orang Simalungun mah kata hosonon, ulangi lopah lalina habang. Ulangi lopah lalina habang. Langdong bay Google lah, per research sampai. Ulangi lopah lalina habang. Jangan enggak tahu kita ulangi pemasak, lali masih habang-habang lalu kita masak. Enggak, tapi Tuhan berkata dom mahu papasing ho, dom mahu pilih ko, dom mahu tandai ho. Tuhan sudah mengenal kita sedemikian seutuhnya. Naha sifatmu, naha holi horjamu, ise holi hasomanmu. Tuhan sudah mempersiapkan ini, dom mahu pilih ko. Inang bapak, di dalam pemilihan Tuhan terhadap seseorang ada yang masih dari rahim sudah dipilih. Itu Jeremia. Tetapi ada juga dom mama tua baru dipilih. Abraham, kita ingatkan Abraham 99 tahun baru dipilih. Kemudian mari kita lihat Musa dipilih waktu bagaimana. Musa dipilih sejak kecil tapi dipanggil sesudah dia melakukan pembunuhan terhadap orang Mesir. Elia dipilih, Daud dipilih dalam kondisi bagaimana. Kita lihat Jeremia dipilih sejak dari rahim. Jadi inang bapak, mungkin kita berkata kenapa dia begitu? Jangan salah. Kenapa aku sama-sama kok kami di pekerjaan kami? Sanggai sekolah kan naido. Rupdohi teman contek. Sarupa do jawaban tak kawan juara satu. Naido homani aja kita. Rupdo usaha terus. Semua kita sama-sama melamar. Semua kita punya usaha. Kenapa kita enggak sama? Inang bapak kotak keempat. Aku mengenal engkau. Jadi mulai sadarion, mari kita lihat Tuhan mengenal keluargaku. Amin. Tuhan mengenal aku, Tuhan yada kepadaku. Lalu apa kesulitan kita? Apa persoalan kita di ayat 6? Mari kita baca secara bersama-sama ayat 6 2 ya. Iya. Ada yang bawa Alkitab bahasa Indonesia, silakan dibaca ayat 6. Ayat 6, ada yang bawa Alkitab? Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Iya. Saya sengaja mengungkap itu bahasa Indonesia karena dia berkata, "Ah Tuhan." Ah Tuhan. Dupa ini di Jehovah ma hubak kuno kanai. Lalu si Jeremia menjawab walaupun sudah dipersiapkan dari kandungan, walaupun sudah dipersiapkan dengan awal sesempurna mungkin menurut Allah. Lalu Jeremia berkata, "Ah Tuhan, sesungguhnya aku masih muda." Yang menonjol di dalam kepribadian kita biasanya ini inang bapak, karena kita tahu yang kita lihat di dalam hati kita adalah kelemahan kita. Yang kita pahami di dalam kehidupan kita adalah kemampuan kita. Yang kita ukur di dalam kehidupan kita adalah kapan aku siap. Inang bapak, bukan siapnya kita Tuhan mau pakai di dalam hidup kita. Kapan aku siap Tuhan? Tuhan mengatakan aku mengutus engkau bukan karena pandai marsahab, bukan karena pandai bernyanyi, bukan karena ini. Kapan aku mengutus engkau? Aku mempersiapkanmu. Asih betahganupan inang bapak. Yang menonjol di dalam kehidupan kita, yang menonjol di dalam kelemahan kita adalah keterbatasan ta. Kalau itu yang menonjol, itu yang membuat kita terkadang menyerah. HP doding ta. Oh Tuhan. Itu pakai hidupku Tuhan bukan karena aku sempurna,
bukan karena semuanya aku miliki, bukan karena semuanya udah beres semua tanggung jawabku, udah kuliah anak-anakku, udah tidak tading mengambing-ambing pahopul aku, mau melah aku engkau suruh Tuhan. Oh, batagan upaninang bapak bukan. Kalau nanti banyak uang lah ya, kalau nanti udah sehat-sehatlah semua ya, idang bapak, au rusuh dah menonton Ucok Baba. Ucok Baba yang bintang film na Pondok Hai. Aku bersyukur kali melihat itu. Enggak ditunggu dia panjang supaya terkenal. Pondok Pea terkenal. Dapatkah kita bayangkan kalau kita memiliki kelemahan rupanya itu yang Tuhan butuhkan bagi kehidupan tak? Sehingga terkadang kalau aku memiliki pergumulan, aku enggak siap. Suruh minggu depan hamar ambilan hamar agenda, janganlah lagi kayak gini aku, please. Kan gitunya. Please, nanti kalau udah enak. Kapan enaknya? Kalau nanti aku sudah siap, kalau aku nanti udah beres semua, selesai dulu ini, selesai. Aku siap Tuhan. Enggak. Tuhan berkata, aku sudah mempersiapkanmu. Artinya inang bapak, Tuhan ingin supaya kita melebihi kemampuan kita. Amin. Saya buat rajin di medsos. Saya katakan postinganku menjikat hamotik. Age pelang menjikat patambah ganjang. Kan kalau mau tinggi kita menjikatnya dulu. Jinjitlah. Walaupun jinjit tidak menambah tinggi badan, tapi setidaknya merubah sudut pandang. Lampaui keterbatasan kita. Lewati kemampuanmu. Tuhan berkata, jangan katakan. Mari kita lihat di ayat 7. Kita baca secara bersama-sama. Ayat 7, 2, ya. Iya, kita lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan itu. Jangan tonjolkan kelemahan kita, makanya kita tidak berbuat untuk Tuhan. Jangan kita katakan aku memiliki keterbatasan sehingga aku tidak menjadi berkat. Aku memiliki kelemahan sehingga aku tidak bisa tampil. Kan Doding Simalungun gitu-gitu nadanya. Siholdunami inuruhu sungun halak bayakai. Mermobil mewah langongga marbabo husabah dene. Kan gitu-gitu aja. Padahal Tuhan mengingat lompati manjikat ma, supaya kamu melihat karya Tuhan yang luar biasa. Karena bukan kelemahanmu yang menjadi menonjol, tetapi karya Tuhan dalam keluargaku. Amin. Karya Tuhan di dalam hidupku. Sehingga kalau kita selama ini kurang pengharapan, kurang percaya diri, hari ini Tuhan mengatakan, aku mengenal engkau, berdirilah. Aku mengenal engkau, naiklah, jinjitlah, supaya sudut pandang kita juga berubah. Jangan tonjolkan kelemahanmu inang, jangan tonjolkan kelemahan nihita bapaon ayah amangku au tading dubai ganupan, tading dubani rupa sunayagi parlaho, tading hita guys, tading. Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Bukankah kotak keempat ini juga membuktikan? Bukankah kotak keempat ini membuktikan bahwa aku yang tahu tentang dirimu? Sehingga kita menonjolkan kelemahan kita, sehingga kita menonjolkan kekurangan kita, sehingga kita menonjolkan keterbatasan kita. Langsangku pau, langsangku. Inang bapak, Tuhan berkata, bangkitlah. Do mahu papa singho, amen.
Sehingga kalau orang yang sudah beriman, yang tahu bahwa hidupnya ada Tuhan, dia percaya diri, siap Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan, aku siap. Sehingga kalau kita punya impian, kalau kita punya harapan, kalau kita punya cita-cita, Tuhan berkata, aku sudah mengenal engkau. Hujape husuru, jangan katakan aku masih muda, jangan katakan aku lemah, jangan aku katakan kurang fit, jangan katakan aku kurang fresh, jangan masih bahato pe si pikir honon, ono pe sampai kapan ini tuntas? Songon niku nuko naik, ucok bapak enggak nunggu, dia tinggi dulu, rata-rata 160, enggak, ucok bapak pondok pia bintang film. Asyik buat tahita ganupan, firman Tuhan mengatakan, jangan katakan keterbatasanmu, jangan tonjolkan kelemahanmu, tapi bagaimanapun dirimu, halani usia Jeremia waktu itu sekitar 16-17. Memang secara adat Yahudi belum bisa itu. Jeleng do peho usamah ho. Rabba naposo do peho tubu-tubu alata. Anggapkan naposo dang do peibo to mangoloi hata usamah hamu nenek. Jangan gara-gara kita muda, jangan gara-gara kita menurut ukuran orang lain harus begini, harus begini. Enggak. Tuhan berkata, aku mempersiapkan engkau. Lampaui keterbatasanmu itu. Amin. Sehingga mari kita lihat, oh iya ya, hanya dua kotak rupanya milikku. Hanya kotak pertama, kotak kedua, oke lah. Tapi kotaknya Tuhan dalam kehidupanku, ini diizin, jangan katakan aku lemah, jangan katakan aku kurang fit, jangan katakan aku gak siap. Tuhan mempersiapkan kita. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan di ayat selanjutnya, ayat 9. Dan inilah menjadi pengakuan kita juga hari ini, ayat 9, 2, iya. Konsumsi firman Tuhan. Nini Jehovah ma, dopa kau, tonggor ma, domba hunakon hatak kehubagas pamanganmu. Sehingga ahana terluar holi adalah firman Tuhan. Inang bapak saya sering berkata begini, sahalak jolba, ahai sini dompet di dodo boi terpaka luar hosi, ahai sini dompet di ge, aida sada boi terpada raci, ahana umbagas kentungkon, lang terpada ratau nalegan sobalikun na umbagas kentungkon. Jadi sonon, ada yang bagas diri kon, ada sama terpadara tau. Nah, hanami kan sering pertonggoan, merdalan dolau mulak, lang menaik sepeda motor, lang naik mobil atau kendaraan. Jadi dalam nami sering tergenang bah, tergenang air. Lalu berdalan rame-rame pulang sermon, pulang pertogohan, tiba-tiba dong halaknya anak ni halaknya balap-balapan markareta nging-nging-nging cuap marbit apa bahanok kenai marbirsek cuap marbirsek, dan sesudah marbirsek begitu bar jatuh dia di sana. Ahamanita Ahamanita, kan aido, tawaton setabi tah apalah kita bilang, kenapa kita ucapkan itu? Oke, karena kesal lagi, kan itunya tadi aha isini kantongku udah boitar padara tahu, kenapa aku nggak mengatakan? Aduh jatuh Tuhan memberkatimu ya, sembuh ya, berubah ya. Kalau ada firman Tuhan di sini. Tapi ahanona dongizon. Langsung itu tiba-tiba keluar. Misalnya ada orang kaget. Tersonggot. Isonggoti kan munculnya kata-kata aslinya itu. Karena itu yang ada. Jadi polo kukata apa songgot nakidai. Buar ini wadahu. Tak
Tahoton hanya itu yang ada di sini. Enggak ada di sini. Aduh Tuhan, kayak mana lah mamaknya itu? Aduh Tuhan, kasihan dia. Kelak adongai. Bahkan kalau kaget keluarlah tahajud. Poin buat monitor. Terkeluar mah aslinya. Inang bapak, firman Tuhan berkata kepada Yeremia, "Doma hunakon ubagas pamanganmu," artinya dikonsumsi. Konsumsi mah firman Tuhan supaya itu yang keluar, halan yang gua nami isi nasi terkenal dengan durian. Mirip-mirip dengan kita. Jadi kalau orang makan durian enggak mungkin terapnya itu bau joring. Bau joring enggak. Biasanya itu bau durian. Jadi kalau apa yang kita konsumsi itu yang keluar, auranya, aromanya, ungkapannya. Jadi yang firman Tuhan maka tahu, "Doma hunakon ubagas pamanganmu." Apa yang kita konsumsi itu membuat kita fit. Jadi kalau firman Tuhan maka tahu bagi sadarion, "Hunakon ubagas pamanganmu." Hata hagoluhanin. Oh jurau lau mangidangi. Sadoka goluko pargogoi. Gebuei, gebuei, tumang parut tolo, amen, amen. Halani asediut ponangau, konsumsi firman Tuhan, Tuhan pasti mampargogoi kita, amen. Asediut monang. Itu makanya firman Tuhan berkata kepada Yeremia, "Hunakon do bagas pamanganmu, ase ulang mabiyar ho mandok pakkos si dia. Ase dihut monangau bani pargoluoku." Tuhan tidak menginginkan kita kalah. Tuhan tidak menginginkan kita gagal, Tuhan tidak menginginkan kita ketinggalan, tapi Tuhan maka tahun, "Do mahunakon hubagas pamanganmu." Ayo dua sehubat tahaga depan sadarion, Tuhan memberikan firman itu, mari kita konsumsi, mari para kulahon, mari para tonduihon, hatani Tuhan. Ayo dua tahun, domahunakon hubagas akulamu, domahunakon hubagas pamanganmu. Iyo tanghanami hitariap jongjong haga depan. Jangan berangkat dari gereja ini sebelum kita merasakan bahwa Tuhan mengisi kita dengan firman-Nya. Martonggo hitai bagasuhurta. Biarkan Tuhan mengisi kekosongan di dalam hidup kita dengan firman-Nya. Mari kita nyanyikan Wahab Doholong Niateimu setengah suara. Dan mari kita biarkan Tuhan pemasukkan hidup Yuhurni Ai. Kalau Tuhan yang sudah mempersiapkan kita, humbani pertapaan tanari, ahapun tantangan, ahapun pergumulan naidop pakokan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Mempersiapkan kita
bani perjalanan ni goluta. Inang bapa isi magak nihita. Siapakah kami Tuhan? Ahape tantangan bani keluarga nami, ahape persoalan bani goluh nami Tuhan. Kami punya banyak keterbatasan, kami punya banyak kelemahan. Tapi ajari hamba nami Tuhan, sebagaimana Tuhan mengajari Yeremia. Pergugui ham hanami Tuhan. Teruskan berdoa sampai kita merasakan bahwa Tuhan menjamah kita. Walaupun kita punya banyak kelemahan, sehingga kita tidak menyerah. Sehingga kita tidak putus pengharapan. Oh Tuhan, gatina menonjol bani goluh nami. Kami menceritakan kesulitan kami. Kami menceritakan keterbatasan kami. Kami menceritakan keluhan-keluhan kami. Tapi sadari oh Tuhan, isi kami Bapa. Isi kami Tuhan dengan firman-Mu. Jadi surdukun Jehova ma tangani ijamah ma pamanganku nini Jehova ma doppakau tonggor ma domaunakon hatakku ubagas pamangan. Tonggorma domaunakon hataku ubagas pamanganmu. Tuhan kami mau pemenang. Tuhan, lihat anakmu berdiri di hadapanmu Tuhan. Lihat kami Bapa. Apeh kamma tangan-Mu hubani pamangan nami. Apeh kamma tangan-Mu hubani si manjujung nami. Aseboihan nami Tuhan monang mandupakkon parguluhun nami. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami.
Pergugui ham hanami Tuhan. Pergugui ham hanami Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk melampaui keterbatasan kami dengan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melewati setiap kesulitan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dodiko kita pargogohi au o Tuhan. Pargogohi. Yebue tumang parutolo asedi ut sahalinari doningkon pargogohi awo Tuhan pargogohi awo Tuhan togu togu mando pako ge terima kasih Bapa di surga, terima kasih Ma sembah nami ubamu. Kami menjadi pemenang berdasarkan kekuatan firman Tuhan. Nadop yondoson ham uban nami. Sehingga Tuhan anggo sadokanyon cita-cita harapan nami keluarga, lepas keluarga doa kami. Leluhur hati kami Tuhan, mamukkah kumbani sadari onum bagas uhur nami Tuhan Yesus. Songon hatamu hubani Jeremia, ulang hatahon hagalekonmu, tapi katakanlah firman Tuhan yang sudah diberikannya kepadamu. Terima kasih ma Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bani hatamu nadobi jalohan nami, kami akan pulang ke rumah kami dengan kemenangan firman nahombamu. Ibagas Kristus Yesus jaloham mahanami Tuhan. Riap kita maka tahun, amin. Amin. Silakan duduk.
setiap mahita jungjung. Mertonggo mahita mangondoskon galangan tahubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami pardiar layak janana unjah huben nami. Terima kasih mahatonon nami hubamu. Hala ditongtong di pasu-pasu ham gulu nami. Domai hasomani ham janai pasu-pasu ham horja nami das kubani sadari on. Sonari bagas malas nyuhur. Roh doha nami mangondoskon buani horja nadok pinasu pasumuin. Gabi galangan hatarima kasihun pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sai jalu hamma galangan nami on. Bain hasa ngapon ni kuranmu. Jana mambain lambin marhatari dahan harajaunmu i dunia on. Ibagas kuran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami jalu hamma tonggo nami on. Amen ganup bineremu in tondui pakon akulaku. Bata bapa nami na inaguri atas dia tetu pamabamu ai bue tumang du rusia pasal ham pakon arta ni harajaunmu na ponop ope tapi domai patalar ham ai marhiti Yesus Kristus ibagas hagogok ni aido hanai bataunmu marupa honak kula goluh pakon pangidang yonni apa pangajar yonni tetap do patalar hon habayakon ni harajonmu holong mataimu bennami tetap mabereham bennami habotohon hapentaron ni tondui napasing aselambin ididahanami hanai bataunmu ibaga Yesus Kristus nama korhon haguluhan bennami anjaha lambin bayak mahanami bani artani harajonmu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo nami on. Amin. La homana siam bari tahun nasiam ma itong-atongan ne si paju begu-begu. Hamuliaon ni nai bata itong-atongan ni bangsa halongangan nabi nahenni. Jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan nai bata. Ipasu-pasu anja iparorot Tuhan nai bata maham. Isondangkon Tuhan nai bata mabohi ni hubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idop pakkon Tuhan nai bata mabohi ni hubamu. Janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Salom mabat taganupan. Salom. Kudul maha kuryang.